Oke, halo teman-teman. Balik lagi bersama gua Muklis Adi Putra di Ngalencer Channel. Oke, kali ini gua mau review tempat wisata lagi. Gua mau kemana? Tonton dulu cuplikan berikut ini. Posisi gua sekarang lagi ada di Mojosari, Kota Mojokerto. Nah, tujuan wisata gua kali ini, gua mau ke tempat wisata namanya itu Wisata Panorama Petung Sewu. Teman-teman yang lain biasanya itu nyebutnya itu WPPS. Nah, jadi wisata WPPS ini lokasinya itu ada di tengah hutan di Pacet. Jarak dari Surabaya ke tempat wisata ini memakan waktu kurang lebih 2-3 jaman. Sebenarnya tergantung sih, tergantung teman-teman yang nyetir. Kalau nyetirnya kayak Rossi pas balapan, ya setengah jam nyampe. Oke, sekarang gua udah nyampe di wisata WPPS. Jadi teman-teman untuk masuk ke sini cukup ngeluarin 10.000 untuk satu orang, plus biaya parkirnya 3.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil, plus 1.000 untuk asuransinya. Jadi teman-teman cukup ngeluarin duit 25.000 untuk 2 orang dan 1 motor. Fasilitas di wisata ini udah lengkap ya teman-teman. Jadi di sini itu pasti ada spot foto, terus ada area parkir, terus ada musola, ada gazebo dan ada hammock area. Jadi yang paling gua suka dari tempat ini itu adalah ada kamar mandinya. Maksudnya itu ada camping areanya. Jadi teman-teman kalau pengen camping di sini tinggal hubungin pihak pengelolanya untuk booking spotnya, biar nggak kepenuhan maksudnya. Jam buka wisata ini itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi teman-teman jangan sampai datang jam 7 malam ya, kecuali mau camping. Oke teman-teman, makasih banyak udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen kesini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.